bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Raman dan di game Marvel of Contest Championsnya ya bro. Oke, dan pada hari ini langsung saja kita bakal mainkan, ini adalah jagoan-jagoan kita di Avenger ya bro. Bakal kita tarungkan semuanya, apakah Iron Man lebih kuat dari Hulk dan itu sebaliknya, apakah Thanos itu tidak lebih kuat dengan Iron Man ya bro. Langsung saja kita mainkan gamenya ya bro. Dan ini tadi gue udah skip ya, gue udah skip untuk memainkan tutorialnya untuk berkelahinya ya bro. Dan sekarang ini kita disuruh mengklik untuk Iron Man ya. Tadi by the way gue udah mendapatkan Spider-Man dan juga Iron Man-nya ya bro. Wow, ini superhero yang lumayan gue suka ya. Apalagi waduh, gue lebih paling suka di Avenger itu adalah Iron Man-nya ya bro. Bagi kalian yang suka selain Iron Man, silahkan tulis di komen bawah apa kalian juga sama menyukai Iron Man ya bro. Langsung saja tulis di komen bawah ya. Oke, dan langsung saja kita bakal mainkan. Ini dia. Oke, stage pertama tadi udah tutorial dan sekarang ini Iron Man ya. Kita melawannya dengan apa nih? Oke, oh musuhnya Iron Man juga. Masa gue melawan Iron Man juga? Oke, kita melawannya dengan Spider-Man ya bro. Siapakah yang menang, Spider-Man atau Iron Man? Silahkan tulis di komen bawah juga ya bro. Menurut kalian siapa yang bakal menang ya? Oke, langsung saja kita fight. Alright, ready fight. Oke, kita swipe left. Oke, ini untuk mundur ya. Oke, ini masih ada tutorialnya. Oke, tap. Oke. Aduh. Oke, oh, ini kita tahan di kiri ini untuk pertahanan kayak gini ya. Jadi Iron Man-nya enggak kena. Sini lu anjay. Aduh, pertahanan. Oh. Mampus. Sasa. Oke, ini semoga kita waduh, Iron Man-nya lumayan kuat ya. Kena mulu. Oh my god, kena mulu kita, bos. Tapi darah kita masih lebih banyak ya. Aduh, kita nggak bisa mengeluarkan serangan pamungkas ya. Serangan pamungkas. Oh my god, gua masih ambil ancang-ancang. Akhirnya gua bisa 3 hit, 4 hit. Wah, nggak bisa sampai 5 hit, bro. Oke, kita hantam terus Iron Man. Iron Man. Kok gua nunggu Iron Man gitu. Oke, jadi kita bakal KO. KO dengan sempurna ya, karena gua udah widih masternya Spider-Man. Oke, collection HP. Oke, kita dapat HP yang banyak ya. HP, XP. Ya, bodoh lah. Gimana caranya? Oke, dan sekarang kita bakal ke stage selanjutnya, yaitu melawan Hulk ya, bro. Wadidaw, Hulk ini kita melawannya dengan Iron Man lah pastinya. Iron Man kok nggak milih? Oke, ini sekarang kita bakal memilihnya melawan Iron Man ya. Oke, kita coba sampai berlama-lama dulu ya. Sampai Iron Man-nya bisa mengeluarkan fatality-nya. Waduh, itu fatality-nya itu bisa mengeluarkan banyak jurus lah ya. Tadi gue juga udah coba itu, asal di bawahnya yang sebelah bawah kirinya ini full ya, bro. Oke, langsung saja kita mencobanya. Aduh, main serang-serangan jadi si kampret. Oke, yang sebelah kiri kotak ini full ya, bro. Itu kalau udah full, kita bisa nge-ilmu. Waduh, nge-ilmu. Kita basic attack aja ya, nggak usah pakai. Oke, hit 4. Udah full. Oke. Oh, itu dia. Oke, itu dia. Cuman itu ya ilmunya ya, bro. Tadi di awal bisa fatality-nya ngeri loh. Itu kameranya mantap. Oke. Kayaknya kampret ya. Oke, kita mundur. Bukan salah. Nah, salah tekan. Kita harus fatality. Mundur. Wah, nggak kena anjay. Oke, kita fatal. Oke, kita ilmu. Mantap, langsung KO boss kuy. 3 hit. 3 hit terakhir. Widideo, mantap Iron Man. Gua paling suka ada Iron Man ya, bro. Oke, kita tabu anywhere. Oke, langsung saja kita continue. Apakah yang akan kita lawan lagi selanjutnya, bos? Oke, kita mendapatkan batu kuning 150. Dan ini S ini apa ya, bro? Kartu apa ini? Dan ini adalah this is ISO 8. You can infuse ISO 8 and champion upgrade. Oke, ini bisa mengupgrade level katanya ya. Oke, dan kita kayaknya ini disuruh upgrade level ya. Jangan di sini ya, bro. Gamenya ini by the way tidak hanya untuk bertempur ya. Ternyata ada untuk upgrade levelnya ya. Kita bakal upgrade level. Oh iya iyalah, gue kan suka Iron Man. Kita bakal upgrade Iron Man. Upgrade. Oke, kita bakal upgrade Iron Man-nya memakai batu. Ini dia batu yang ini. Terus, dua batu aja langsung, bos. Langsung kita level up. Oke, bayarnya 150. Batu kuningnya ini untuk membayar. Oke, langsung naik level 2 ya, bro. Nice sekali. Oke, sip. Dan ini kita sekarang apa nih? Kita disuruh ke home untuk apa lagi? Oke, kita bakal mencoba ya. Iron Man gua level 2. Ini siapa, bos? Ini siapa nih?
Oke, kita bakal fight lagi ya. Fuse. Oke, dan sini oke, ini ada Captain America ya. Kok kita mungkin disuruh ngelawan apa Captain America? Begin guys. Oke, itu apa nih? Kita disuruh apa ya? Oke, langsung saja kita coba ya. Oke, mungkin kita Iron Man yang level 2 kita sekarang untuk melawan Iron Captain America ya. Oke, kita skip aja langsung nih ceritanya. Oke, namanya baru saja Ricky. Oke, nice, Ricky aja namanya ya. Oke. Oke, ini dia, gua udah bikin ID gua tadi namanya Ricky Rahman ya bro. Dan sekarang ini adalah chat untuk globalnya. Ternyata banyak yang memainkan game ini ya. Oke, sip. Dan kita bakal kembali dulu. Oke, ini dia. Dan kita sekarang sudah. Oke, ini siapa? Masih panjang perjalanannya. Dan bosnya adalah Captain America ya bro di atas sini. Oke, ini dia. Oke, dan sekian dulu ya bro-bro video pada hari ini. Nanti bakal gua lanjutin lagi. Kalau kalian suka silakan komen di bawah, Bang, lanjutin lagi Marvel Contest of Champions-nya ini ya bro-bro. Langsung saja, dan jangan lupa juga like video ini sebanyak-banyaknya bro-bro. Oke bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua sampai akhir video. Jangan lupa like, share dan juga subscribe di channel gua. Jangan pantengin terus channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.